Tidak butuh orang pinter untuk menyebut ulah Surya Paloh sebagai biang kerusuhan, setidaknya hanya melahirkan perdebatan yang kontraproduktif. Pada akhirnya pencapresan Anies Baswedan hanya bisa dilihat menguntungkan untuk sisi Nasdem dan kelompok Anies Baswedan semata. Sumbangsih Nasdem sebagai koalisi pemerintah menjadi pertanyaan ketika Surya Paloh mengatakan akan tegak lurus dan mengawal pemerintahan Jokowi hingga selesai. Mengawal hingga selesai atau mempertahankan status quo para kadernya dalam kabinet itu persoalan. Kalau Surya Paloh mengatakan sudah menyerahkan para kadernya untuk pemerintah, hal tersebut untuk membantu pemerintah atau mencari penghidupan dari pemerintahan. Dari mana sumber keuangan partai jika bukan karena membangun relasi dengan pemerintah yang berkuasa? Karena itulah terbentuk yang bernama oligarki, di mana partai-partai itu hanya berideologi kekuasaan. Senyatanya Anies dicapreskan ketika masih sebagai gubernur aktif. Janji dan minta izinnya pada Surya Paloh bahwa Anies akan fokus pada tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta hanya pemanis mulut khas Anies. Senyatanya hari-hari Anies dipenuhi safari politik untuk TPTP tebar pesona, hingga ke pertemuan di Petamburan dengan kambrat lama di awal perjuangan Anies sebagai gubernur. Rizik adalah faktor penting bagi Anies dalam praktik politik identitas itu untuk menyingkirkan Ahok. Ironinya, safari politik Anies berlangsung bersamaan banjir Jakarta di beberapa tempat. Secara moral politik, juga fatsun politik, baik Surya Paloh dan Anies Baswedan hanya menegaskan kepolitikan Indonesia yang penuh anomali, penuh penyimpangan dari kenormalan. Belum pula mulut Anies di media televisi, rekam jejak yang tak bisa dihapus, yang mengatakan tidak akan maju capres sekiranya Prabowo maju capres. Artinya 3 poin langkah Anies sebagai gubernur aktif, tapi nyapres, safari politik di saat wilayahnya menghadapi masalah banjir, dan janji politiknya yang tak akan sekali-kali maju nyapres jika Prabowo nyapres. Ini adalah warning untuk mencermati aktor politik ini. Semuanya menunjuk pada ketidaknormalan. Belum pula manuver Nasdem menghasilkan perdebatan politik kontraproduktif bagi partai-partai koalisi pemerintah. Jika dibilang langkah Surya Paloh adalah langkah kuda, melangkahi dan menikung, hal itu juga menunjukkan adanya situasi darurat. Bidak kuda selalu dibutuhkan, entah antisipasi serangan lawan atau rencana penyerangan, baik karena faktor eksternal maupun internal. Persoalan yang harus dicermati, apakah Anies merupakan bidak kuda Surya Paloh untuk menggertak lawan politik, atau Surya Paloh sendiri yang menjadi bidak kuda? Bidak kuda siapa? Cermati saja orang-orang di belakang layar yang selama ini dirugikan dengan kehadiran Jokowi. Anies sendiri sebagai gubernur menyatakan ketidaksetujuannya dengan IKN, padahal ia tahu IKN sudah menjadi undang-undang, keputusan politik yang konstitusional berkekuatan hukum negara. Kehebohan yang muncul bukan karena kehebatan dan ketokohan Anies, tetapi lebih karena kualitas dan kapasitas perilaku para aktor politik kita, termasuk para analisnya yang acap hanya berdasar tafsir-tafsir politik klenik atau politik simbolik. Hingga ketika Jokowi beberapa kali menyampaikan situasi ekonomi global berdasar laporan IMF dan Bank Dunia, Said Iqbal tiba-tiba mengancam akan mendatangkan 50 ribu buruh turun ke jalan. Katakan itu demo atas biaya masing-masing,
masing-masing buruh kira-kira berapa duit yang berputar di situ. Lagian ekonomi dunia harus sesuai tuntutan Said Iqbal yang punya nama ormas buruh bermacam-macam itu. Belum lagi ada gugatan soal ijazah palsu Jokowi. Ini atas pesanan siapa? Mengingat penggugat adalah pecundang yang secara politik dan ekonomi is nothing. Penggugat adalah penulis buku Jokowi Undercover 2016 dan menjadi terpidana karena bukunya yang berisi fitnah serta ujaran kebencian itu. Bukunya sempat merepotkan saya karena tahun 2014 saya menerbitkan novel politik berjudul Jokowi Undercover. Dari angka tahun penerbitan jelas saya lebih dulu meski isinya berbeda, buku saya karya fiksi novel politik, sedang buku yang terbit 2 tahun setelahnya, setelah novel saya dengan judul yang sama itu berisi hoax dan fitnah pada Jokowi. Anehnya, demi negara hukum yang bermutu, pihak pengadilan memprosesnya. Padahal penggugat yang sebelumnya pernah dipidana karena bukunya yang dinilai berisi fitnah oleh pengadilan. Sementara apa yang digugat penggugat soal ijazah palsu itu tak jauh beda dengan apa yang ditulis di bukunya yang oleh pengadilan sebelumnya dinilai berisi fitnah. Seolah dengan pelayanan hukum sekonyol itu bisa menutupi kekonyolan sistem hukum yang korup. Formalisme memang lebih jahat dibanding kapitalisme dan komunisme. Pemilu masih lama tapi politikus selalu ingin bikin pilu tiap hari. Betapa brewoknya politik kita.